Kenapa Nurdin? Sebentar, pertanyaan gua kenapa lu terlihat galau? Kan cowok yang kemarin-kemarin juga keren-keren kan? Iya. Lu kenapa muka lu bete di situ? Kayak males. Nurdin, kalau emang udah gak laku, lu kasih diskon gede aja Nurdin. Lu buat jualan live online. Apa sih? Kenapa lu galau? Dia beneran galau loh. Matanya berkaca-kaca kosong. Tatapannya kosong. Kenapa enggak lu kenapa? Dia biar dia jawab dulu kenapa lu gitu. Bingung aja gitu ya sama Oma. Kenapa? Kagak nemu-nemu. Hah? Kagak nemu-nemu. Dekat-dekat. Kagak nemu-nemu. Kagak nemu-nemu jodoh. Iya. Coba lu mungkin nemuin jodohnya pas lu nunduk kali ya atau gimana? Lu kata jodohnya koinan. Koinan. Oke. Tapi kalau diperhatiin dari sosial medianya Nurdin, Nurdin itu banyak follow-follow cowok-cowok yang badan-badan atletis sebenarnya lo ya. Masa sih lo ya? Enggak, kalau gue nggak salah ya, Nurdin lagi dekat sama kreatif brownies. Hah? Ada nggak di sini orangnya? Ada, ini fotonya, coba kita lihat. Ini dia. Oh. Oke. Okay. Itu Josh. Berikutnya. Itu Josh. Bukan. Berikutnya. Oh. Parah banget. Oh. Next. Berikutnya. Oh. Oh, oh. Macam emaknya Atta Halilintar di situ ya. Ya. Kerudungannya ya. Boleh silakan maju, mana ini? Johan. Johan. Johan, lu bener-bener ya, Han. Johan itu panjangannya jodoh di tangan Tuhan. Yeah. Pas berarti lu sama Parti. Johan. Johan udah punya pacar belum? Kasih mic-nya, Par. Pakai mic-nya. Udah punya pacar belum? Belum, Oma. Belum. Ini kabar-kabar dengar katanya lu deket sama Parti, bener apa enggak? Bahagia sekali, Oma, bisa deket sama Parti. Idi. Saja lu. 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 Sebulan dua bulan bahagia. Ntar kayak kayak Freddy lo. Ngapa? Sampai sekarang enggak ditemuin tuh orang di mana. Hilang gitu aja. Iya, Freddy hilang ya. Tapi kalau lu ngelihat ya sosok Parti ini kan dia sempat kayak putus asa mencari jodoh gitu kayak orang-orang tuh hanya mempermainkan dia aja. Tapi kalau dari Johan sendiri kemarin udah berusaha menghibur Mami. Apa? Berusaha menghibur. Iya, tapi mungkin enggak cocok sama pilihannya ya udah usaha aja menghibur. Oh, sombong. Terlalu milih nih cewek. Kalau Parti ini sukanya main ke itu tong setan atau pasar malam gitu. Hei, gue lu. Ini juga setan. Sekarang ini teman sekerjaan. Lu mau apa lagi sih Parti? Maksud gue lu milih-milih banget jadi orang. Jadi gini, kayaknya kayaknya kalau Parti sama kreatif kayaknya udah nggak mungkin. Jadi Parti sempet ngomong ke gua, Bang, sebenarnya gua udah deket, tapi bukan sama kreatif. Sama siapa? Bang Ipul, kameramen loh. Yang di pojok. Sekarang gua tanya sama lu berdua. Setipe nih. Lu ada rasa nggak sama Parti? Jujur. Mau jalanin dulu, Ma. Idih. Lu sendiri ada cowok nih, berani ngedeketin lu. Lu mau apa enggak? Parti jangan tengil, ngapa sih Parti?